Ada satu, okay, habis, eh? Ada satu seorang pemimpin PAS ni lah, perempuan-perempuan. Dia buat satu hantaran. Dia kata sekarang ini ramai rakyat mati kelaparan, tuan-tuan. Ramai rakyat di Malaysia ini mati kelaparan. Mati kelaparan kerana terseksa hidupnya di dalam negara kita ini. Mati kelaparan, tuan-tuan. Rafizi balas, dia kata, kalau Dewan Ketua Penerangan Dewan Muhammad PAS Melaka Hawa Yaakob ni ada nama orang yang mati kelaparan kerana tak cukup makan di dalam negara kita, Rafizi kata tolong panjangkan. Bukan kita nak marah dia, kalau betul ada, tolong panjangkan. Mungkin kita terlepas pandang, tetapi jangan cakap ada tetapi tak berani nak bagi nama. Senaraikan, bagi. Kerana pada zaman mereka memerintah 33 bulan, ada yang mati kelaparan, tuan-tuan. Mungkin di kalangan yang menonton saya ni pun ada pada masa itu kelaparan. Bercatu makanan. Angkat bendera putih sewaktu dia memerintah. Kemudian bila dia bercakap mati kelaparan, tak cukup makan dan sebagainya, adalah satu page troll ambil gambar dia memperagakan beg LV, tuan-tuan. Pemimpin PAS pertahan ada beg LV lepas dakwa rakyat mati kelaparan. Oh, ni beg LV ni. Mahal ni beg ni, tuan-tuan, eh. Saya, wallet saya pun saya beli daripada China. Harga RM100, tuan-tuan. Wallet saya mahal lah tu. Bagi saya RM100 tu dah mahal lah. Kan? Seorang pemimpin PAS mempertahankan dirinya yang memiliki beg tangan merah mewah Louis Vuitton ataupun LV setelah dikecam kerana mendakwa ada rakyat Malaysia mati kelaparan ekoran kurangnya bekalan beras tempatan di bawah kerajaan Madani. Ketua Penerangan Dewan Muhammad PAS berkata demikian selepas laman parodi Harakat Daily membuat gambarnya membawa beg LV dan berkata dia sanggup menjualnya demi membantu rakyat yang kesusahan. Dalam capan di X, dia Hawa berkata sampai bila penyokong kerajaan ingin menjawab semua isu dibagikan dengan merujuk beg tangan itu. Kenaikan harga diesel LV, rakyat mati kelaparan LV, kekurangan beras tempatan LV, Black Rock LV, After Party LV, Beer Tiger LV. Tolong cari Adeline sekurangnya bila allowance anda berbalun. Berbaloi siapnya. Dia juga membayangkan beg tangan itu lebih murah berbanding helikopter dan kereta Bentley. Oh, sebab baru-baru ni. Okay, saya nak ceritalah. Dato' Sri Anwar Ibrahim pergi ke Sarawak. Dia naik kereta Bentley. Kemudian, pembangkang-pembangkang ni pun kata, tengok! Anwar Ibrahim kata miskin. Kata berjiwa rakyat naik kereta Bentley. Tuan-tuan, ni saya nak cerita. Kalau kamu negeri miskin, tak payah sembang pasal Bentley, tuan-tuan. Sebab kereta Bentley itu negeri Sarawak punya. Itu bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim punya. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada kereta Bentley. Dia ada Jaguar, yang itu pun orang bagi. Bentley itu Sarawak punya. Negeri Sarawak punya. Ada beberapa biji dah. Mendiang almarhum Allahyarham Taib Mahmud dulu Rolls Royce, tuan-tuan. Jangan buat main. Sebab apa? Negeri Sarawak ni negeri kaya. Negeri kamu miskin, tak payah sembang Bentley. Jadi tak payah sembang nak kata Datuk Seri Anwar Ibrahim naik Bentley. Itu Sarawak punya. Kenapa kami boleh bagi? Sebab kami negeri kaya, tak payah sembang. Bajet kami 10 bilion, tuan-tuan. Bajet kamu 1 bilion pun orang Sarawak kata merinsak nak merik dengan rakyat tak pun. Jadi jangan jelas kalau kami ada Bentley beberapa biji, Rolls Royce beberapa biji, sebab negeri kami kaya. Tetapi kamu kaitkan Bentley itu dengan Anwar Ibrahim, apa kena-mengena? Tetapi LV itu kamu yang punya. Kan? Tak, tuan-tuan, simple je. Kamu nak kaitkan dengan rakyat apa? Sebab tak ada beras tempatan. Apa kebangang pemimpin macam ni? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, by the end of this year, ni bulan apa? Bulan 8, 9, 10, 11, 12, 2 bulan, 3 bulan lagi, kita akan flooded dengan beras import. Percayalah, tahun depan, tak ada siapa lagi akan bercerita pasal beras tempatan dah. Kekurangan dekat pasaran. Saya kata, bila beras import mahal, industri-industri, kilang-kilang, restoran-restoran, semua beli beras tempatan. Of course, beras tempatan berkurangan. Bukan beras tempatan tu tak cukup. Beras tempatan tu pada dasarnya cukup. Cuma, sebab beras import mahal, maka mereka beralih ke beras tempatan. Itu je. Dan solusinya adalah, India sekarang ni dah buka balik market. India akan buka balik market ekspor mereka. Lepas ini flooded. Kita punya beras import dengan di dalam negara kita.
kita akan kembali beras tempatan tu pun orang tak pandang, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak cerita, kalau ada beras import, orang tak pandang beras tempatan. Percayalah, lepas ni orang apa, petani-petani akan mengeluh sebab beras mereka tak terjual kerana orang nak beralih ke beras import. This is what happened before pun. Tapi tak adalah mati kelaparan sebab tak ada beras tempatan. Kalau ada, tolong bagi senarai pada kita. Apa? Kalau dia orang tak makan nasi, dia orang makan... Entahlah, tuan-tuan. Itulah dia.